Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mudah atau tutorial cara mengupas kelapa dengan mudah untuk kawan-kawan yang masih pemula ya. Nah, siapa tahu kawan-kawan nanti untuk anak muda, siapa tahu nanti tinggal di rumah mertua atau tempat siapa pas ada kegiatan acara hajatan disuruh mengupas kelapa. Jadi di sini saya akan membagikan bagaimana cara yang mudah untuk mengupas kelapa. Jadi di sini saya akan memberikan cara lengkapnya bagaimana kita melakukan pengupasan kelapa ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi ini sudah ada alat yang sudah saya siapkan di sini. Kayu saya pencapkan di sini. Nah, ini kita memakai kayu, kita kasih runcing begini. Oke, kita lanjut langsung ke pengupasan ya. Oke. Jadi yang belum subscribe silahkan tolong subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Ini kita tempelkan di paha kita ya, kita tahan sama paha jadi supaya tidak jatuh kelapanya ya. Untuk bagi pemula, kalau untuk kita sudah tahu mungkin tidak perlu menempelkan begini. Jadi ini begini saya praktekkan. Kita tahan begini biar tidak jatuh. Nah, ini kita tahan. Oke. Nah, biar tidak jatuh kelapanya. Kawan bisa lihat. Nah, kita tempel begini kawan ya. Lalu kita tekan. Oke, caranya sangat mudah kan kawan. Nah, kita tempel begini. Kita tahan yang ini. Tangan sebelah mendorong. Tahan. Jadi yang ini kita tahan kawan-kawan ya. Nah, kita dorong. Tahan. Satu mendorong. Nah. Kita tahan kawan-kawan ya, biar tidak jatuh ya. Tahan, ini mendorong. Nah, mungkin kan kawan-kawannya, mungkin kawan-kawan sudah paham bagaimana cara atau tutorial cara mengupas kelapa dengan mudah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kawan-kawan yang lain bisa tahu seberapa besar kawan-kawan yang mendukung tentang hal-hal kebaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.